Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Proses tahap 3 pembuatan tire changer manual tipe MT55 pesanan Kota Situbondo, Jawa Timur sudah selesai kita kerjakan. Alhamdulillah. Sebenarnya pengecatannya kita kerjakan kemarin tanggal 21, teman-teman. Karena pengen cepat kering, jadi sengaja hari ini saya jemur di pinggir jalan supaya makin cepat kering ya. Besok tanggal 23 akan kita kirim lewat ekspedisi. Selanjutnya proses tahap 3 kemarin yang kita kerjakan apa aja sih? Yuk kita simak sama-sama ya teman-teman. Yang pertama kita melakukan pengelasan sudut segitiga di sini supaya lebih kuat. Selanjutnya kita melakukan pengelasan dudukan untuk bos lengan ayun ini. Ini nanti akan kita tempelkan lagi ke penyangga pipa bulat yang diameternya sekitar berapa ya? 73 mili teman-teman. Nah, di sini kita akan meletakkan dan akan kita las secara maksimal. Dan ini yang saya pegang adalah bos dan as untuk lengan ayun nanti. Sekalian kita masukkan dan kita las ya teman-teman. Berikutnya ini proses pengelasan untuk head duct atau kepala bebek. Ya karena dibuat secara manual, kepala bebek ini kita potong, kita las, kita gerinda. Ya kita kerjakan pelan-pelan satu per satu seperti ini teman-teman. Dan ini adalah proses pengelasan palang 3. Palangnya ada 3, tapi untuk yang pertama dan kedua tadi prosesnya sengaja tidak saya videokan supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nggak apa-apa ya. Ini pengelasan untuk palang yang ketiga. Ya secara umum lebih kurang sama aja sih pengelasan palang 1, 2, dan 3. Kira-kira ya 350 derajat
maaf, 360 derajat itu kita bagi 3, berarti masing-masing dapat 120 derajat ya. Demikianlah dari kami untuk sahabat FI Motor Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat.